janganlah bash Ojing terlalu melampau. Sebab kita tak tahu kan, mana tahu lagu Ojing masuk AJL. Kemunculan lagu baru berjudul Hub yang dinyanyikan oleh personaliti media sosial dikenali sebagai Ojing Aiwa mengundang pelbagai reaksi daripada netizen. Ada yang puji, tapi dalam masa yang sama ada juga yang mengecam lagu nyanyiannya itu. Hai, macam-macam lah. Ha, jomlah kita dengar Tuan Punya Badan mengenai lagu terbarunya itu. Bukannya kita saja-sajalah untuk terjun kepada bidang nyanyian ni. Alhamdulillah kita ada lagu kan sekarang, lagu Hope tu. Ojing sebenarnya saja nak tunjukkan bakat lah. Bakat bukan nak merosakkan industri muzik, cuma kita nak meraihkan je, nak mewarnai je. Macam mana pula dengan penerimaan netizen-netizen? Ada yang suka, ada yang tak suka, ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Bagi Ojing, benda tu adalah satu benda yang kita kena hadap lah. Sebab orang tak pernah tengok lagi Ojing boleh nyanyi. Orang tak pernah tahu lagi Ojing, oh rupanya dia ni ada suara juga. Adakah? Cerita pasal ada yang menerima, ada yang tak menerima. Tadi sebelum saya interview Ojing, saya sempatlah scroll-scroll komen TikTok. Ada yang kata okay, nice. Ada yang kata suara memang mantap. Lepas tu ada pula yang komen, ada duit semuanya jadi. Bukan cerita ada duit semua benda boleh jalan. Memang betul, kita yang biaya sendiri music video kita. Ojing yang bayar pakai duit sendiri untuk music video Hope ni. Bukan apa, sebab benda ni adalah satu benda baru bagi Ojing. Dan Ojing nak kelainan berbeza daripada orang lain. Maksudnya kita letak effort 100%. Lagu tersebut nak buat dia selama 8 bulan lamanya. Lirik Melayu ditulis oleh Acoy Flow 88, lirik Arab ditulis oleh Ojing sendiri. Tapi tak sangka pula ada yang mengecam. Macam itulah, sedih. Tapi nak buat macam mana kan, inilah dunia hiburan. Ada pula yang kata suara Ojing ni biasa-biasa, teruskan je lah buat Kunafa. Bagi Ojing peluang lah, bagi Ojing peluang supaya kita boleh perbaiki mana yang sumbang. Macam tu. Okeylah Ojing, apa yang Ojing boleh katakan kepada mereka sekarang ini yang sukar untuk menerima kehadiran Ojing ke dalam industri nyanyian, industri muzik ni? Janganlah bash Ojing terlalu melampau. Sebab kita tak tahu kan, mana tahu lagu Ojing masuk AJL. Tak ada, Ojing gurau je. Bukan untuk AJL, bukan untuk apa. Tapi Ojing sekadar nak, macam Ojing cakap lah, Ojing nak mewarnai je. Mungkin lepas ni Ojing akan keluarkan 48 buah lagu lagi ke. So harap korang dengar lah. Selepas ini apa pula perancangannya untuk jadi seorang penyanyi? Dari segi nyanyian tu, why not kan? Kalau lagu kita dah trending, orang dengar selalu, so mungkinlah kita boleh keluarkan lagu kedua ke? Korang nak ke? Saya ada baca komen yang mengatakan lagu Ojing tu seakan-akan Ramlah Ram. Betul ke inspirasinya itu Ojing? Sebenarnya tidak sama sekali. Ada sama ke? Rasanya, rasa Ojing macam tak ada sama langsung. Cuma maybe sebab rentak dia catchy. Lagu Ramlah Ram yang mana satu tu? Ojing rasa sebab persamaan dia adalah lagu dia catchy. Flow 88 dah biasa buat lagu catchy-catchy kan. Jadi Acoy memang dia buatkan satu lagu untuk Ojing. Dan Ojing tak nak lagu tu lagu mengantuk, lagu yang sedih, lagu ballad. Maybe second song Ojing buat, boleh buat, boleh try lah lagu ballad. Dalam masa yang sama kan Ojing kan, ada juga orang mempertikaikan Ojing punya pembawakan diri. Ada yang kata kalau sebelum ni Ojing kata Ojing dah insaf daripada dunia lama. Tapi sekarang ini Ojing, orang kata kenapa perlu make up lagi? Apa yang Ojing boleh katakan? Ojing rasa sebab music video tu adalah Ojing bermake up kan. Bagi Ojing, make up ni satu benda kita nak nampak bersiap lah. Sebab orang nak, contoh kalau macam Ojing dekat Kunafa tu, ramai yang nak ambil gambar kan. Jadi bagi Ojing, better kita nampak bersiap daripada kita tak nampak bersiap langsung. Macam itulah. Kalau muka kita bersiap pun orang mengata, muka kita tak bersiap lagilah orang mengata. Bagi Ojing benda tu slow-slow lah. Business sudah, influencer sudah, menyanyian pun sudah. Apa lagi yang Ojing nak cuba dalam diri Ojing? Hosting pun salah satu benda yang Ojing rasa macam best pula hosting kan. Apa kata Ojing hosting? You pula jadi Ojing Aiwa. Alamak. Apa yang Ojing boleh harapkan dengan nyanyian Ojing ni? Ojing tak mengharapkan apa-apalah. Cumanya Ojing cuma nak menunjuk bakat Ojing je lah. Kalau korang rasa Ojing tak ada bakat, then what to do kan? Tapi kalau ada yang support, Ojing nak ucapkan ribuan terima kasih lah. Kerakan terdekat Ojing sangat-sangat supportive lah. Diorang memang, oh Ojing sedap buat macam ni, sedap buat macam tu kan. Even Ojing pun pergi kelas vokal dulu sebelum kita nak launch lagu tu. Dari family pula, family Ojing memang sangat-sangat supportive. Maksudnya diorang akan tengok kalau Ojing buat secara live kan. So kalau diorang kata Ojing tengah semput ke, tengah suara tengah serak ke, diorang akan bagi tahu, okay minum air, tolong jaga suara and do your very best. Mak ayah saya memang sangat-sangat supportive lah. Sa'azalu afazuki wa hubbi fiki tulah hayati li annaki nisful mafkut min fa'ati wa ma'annaku wahidu sutu faragi. Hey, yeah.